Tidak membuat mereka mempunyai jarak ya, karena mereka sudah bersahabat sejak lama ya guys. Nah, buat para sahabat Facebooker semuanya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini mengucapkan buat kalian semua nih, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ini agar berita-berita ini dapat berkembang selayaknya. Saat adegan di kolam renang ini, Haiko, Pandang Peken, dan Pangera sangat menikmati banget guys. Dan mereka tidak mempunyai jarak dikarenakan mereka berdua ini sudah bersahabat sejak lama. Jadi mereka berdua ini chemistry-nya dapat juga nih guys. Nah sementara saat ini Haiko, Pandang Peken, dan Pangera sangatlah menikmati peran-peran yang mereka lakukan. Tapi jangan pada salah paham nih guys, kalau Pangera dan Haiko sudah bersahabat dan berteman sejak lama guys, dan reaksi dari Rangga Azhar, sepertinya Rangga Azhar mendukung banget nih proyek barunya Haiko pada Peken ini. Bahkan Rangga Azhar selalu mendoakan kalau semoga saja nih proyek terbaru ataupun film layar lebar yang dilakoni oleh Haiko Pandang Peken dan Pangera ini berjalan dengan lancar dan sukses nanti ditayangkan guys. Nah itulah reaksi Rangga Azhar mendoakan karir-karir Haiko Pandang Peken untuk kedepannya, walau mereka saat ini tidak sedang satu proyek lagi nih guys. Dan para sahabat Haizoper ini sangat mendoakan, walaupun mereka sangat mendoakan keduanya tetap satu proyek lagi, kita tidak bisa memaksakan sang sutradara ya guys. Jika mereka satu proyek kembali, kita hanya bisa menghadirkan dan berterima kasih kepada para sang sutradara. Tetapi itu agar proyek-proyek ataupun karir Rangga Azhar dan Haiko Pandang Peken ini tetap berkembang guys. Nah kita doakan buat para sahabat-sahabat semuanya ya, agar karir dan proyek-proyek Haiko Pandang Peken dan Rangga Azhar ini, siapapun itu menjadi lawan main mereka berdua, tetap sukses selalu demi karir dan masa depan mereka berdua nih guys. Nah kita sebagai penggemar ataupun sebagai pengikut dari Haiko Pandang Peken dan Rangga Azhar selalu mendukung saja nih apapun karir mereka berdua nih guys. Nah buat para sahabat-sahabat